then Indonesia can be the host in someday. Come on, Indonesia, you have the population almost 200 million. And Thailand, 70-something million. And both nations, we have a passion also. And we are the... Ya, kemenangan 1-0 timnas Indonesia atas Australia di ASEAN Cup U23 membuat gempar sepenjuru Asia, khususnya pihak Thailand. Mereka terkejut dengan kualitas skuad Garuda yang terus-terusan meningkat kualitasnya. Kerasnya latihan fisik yang diterapkan Shin Tae-yong terbukti bisa menahan selama 111 menit gempuran dari pihak lawan. Ya, tak cuma itu saja, bayangkan bagaimana tidak, sekelas Australia kelabakan menghadapi timnas Indonesia. Bahkan bisa saja tersingkir dari ASEAN Cup U23 akibat kalah 1-0 dari skuad Garuda. Harapan Australia untuk lolos dari fase grup sepertinya sudah pupus sudah. Melihat tinggal menyisakan satu laga lagi melawan timnas Qatar. Mustahil untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Our whole desire of all the staff is to go and try to win this tournament. That's a definite, and we'll be definitely giving our all. Saat ini saja, jika melihat ranking FIFA, Australia dan Indonesia sangat jauh berbeda. Bahkan sekelas Australia sudah beberapa kali langganan menjadi peserta kontestan Piala Dunia di timnas senior. Melihat ranking FIFA, Australia saat ini berada di tangga 23 ranking dunia. Ditambah bagusnya Liga Australia juga, sangat jauh dengan liga lokal di tanah air. Namun apa yang terjadi di atas lapangan? Australia harus kalah oleh Indonesia. Yang saat ini saja, ranking FIFA skuad Garuda berada di angka 134 dunia, dan Australia 23 dunia. Benar-benar luar biasa mentalitas yang ditanamkan Shin Tae-yong kepada anak asuhannya. Sejarah tercipta di timnas U23. Just before half time, his penalty save, getting it all started. Come with us on this journey, he says. Ya, kini Shin Tae-yong dan timnas U23 secara otomatis telah menorehkan sejarah untuk timnas U23, yaitu yang pertama. Untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 sebagai tim debutan. Kemudian, untuk pertama kalinya timnas Indonesia U23 menang dalam gelaran Piala Asia U23. Terakhir, untuk pertama kalinya timnas Indonesia mengalahkan Australia U23. Ya, dengan sejarah di timnas U23 ini, harusnya tak ada keraguan lagi untuk diperpanjang kontraknya oleh PSSI. Bahkan Indonesia besar kemungkinan untuk pertama kalinya akan lolos ke ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, memang mayoritas pemain yang dimainkan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 adalah para pemain Liga Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Shin Tae-yong mengaku tak masalah lantaran anak buahnya tersebut merupakan pemain reguler di Liga 1. Dan itulah fungsinya PSSI mewajibkan setiap klub di Liga 1 memainkan pemain di bawah U23. Shin Tae-yong pun menegaskan, banyaknya pemain yang bermain secara reguler di Liga Indonesia. Itu yang sangat penting untuk mengembangkan pemahaman bermain. Tentunya membantu para pemain untuk terus mengembangkan diri, ujar Shin Tae-yong. Kemudian pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kombinasi pemain-pemain yang berkarir di liga domestik dan luar negeri memberikan warna dalam skuad Indonesia.
Dia menilai kualitas pemain saling melengkapi satu sama lainnya. Kami kombinasi antara pemain lokal dan kemudian pemain yang bermain di Liga Eropa. Itulah menjadi kunci agar performa kami tetap berkembang, ujar Sintayong. Ya, kunci kemenangan timnas Indonesia juga tak lepas dari pengaruh mentalitas yang selalu ditanamkan Sintayong kepada para pemainnya. Sebelum kami bertanding, saya menekankan untuk tidak menyerah. Para pemain harus meningkatkan kepercayaan diri. Saya pikir ini berhasil dan kami mendapatkan hasil yang bagus. Pemain melakukan itu semua dengan baik. Mereka berusaha dengan upaya yang hebat. Sekarang, tim kami terus berkembang. Itulah yang saya rasa membuat kami menang lawan Australia, ujar Sintayong. Yeah! Di balik itu, Sintayong juga yakin timnas U23 mampu lolos dari fase grup. Dengan ini, skuad Garuda tinggal menyisakan satu laga lagi melawan Yordania. Jika di laga nanti menang, tentu poin Indonesia menjadi 6 poin dan ada harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya ingin mempertahankan peluang kami untuk lolos ke babak berikutnya dan berusaha mempersiapkan diri dengan baik untuk mempertahankan posisi, ujar STY. It's victory for Indonesia at the Abdullah bin Khalifa Stadium. It finishes Ya, jika melihat laga selanjutnya, Indonesia cuma butuh hasil imbang melawan Jordan nanti. Qatar U23 hari ini menang 2-1 lawan Jordan U23. Gol kemenangan Qatar dicetak pada menit 113 setelah berbagai drama terjadi. Dengan hasil tersebut, maka Indonesia minimal cuma perlu hasil imbang saja melawan Jordan nanti. Tentu untuk memastikan lolos ke fase quarter final atau lolos dari fase grup. Namun Sintayong juga harus hitung-hitungan. Pasalnya bakal ada hitung-hitungan jika poin atau lainnya sama dengan tim lawan. Jelas karena adanya sistem head-to-head. Tapi kalau Indonesia bisa meraih kemenangan lawan Jordan, tentu sangat bagus. Ya, namun dibalik itu, netizen Indonesia juga menyoroti kepemimpinan wasit. Hal ini terbukti, Indonesia jika tidak dicurangi wasit saat lawan Qatar, pasti sudah mandi gol dibuat timnas Garuda. Sekelas Australia yang terus membombardir pertahanan Indonesia saja, masih belum mampu membobol gawang yang dijaga oleh Hernando Ari. Qatar tanpa bantuan wasit, hanya sekelas timnas biasa saja, dan itulah faktanya. Gol, 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 gol. Akhirnya membuat berhasil untuk Indonesia.